Di IG sana pada panas, kita ketawa-ketawa di sini. Ada yang lucu. Maksud Mbak itu dia anaknya Indi sama Rakri. Oh, iya tadi itu. Indi Rakri namanya. Iya. Sudah bilang, ini jangan-jangan anaknya Indi Bareng. Aduh ya Allah, sekocak itu. Eh, tadi aku pakai lipstik, saking buru-burunya kena gigi. Terus aku ketawa. Disuruh cek apa IG sebelumnya gitu. Lalu mah julid. Berarti aku tadi ngomong sama Mbak-mbak Sogo, sama orang Vale gitu dong. Ih, apalagi tadi aku banyak senyumnya. Ya udahlah, tidak apa-apa. Nih guys, lagi di rumah sakit, guys. Kemarin aku enggak bisa IGS, guys, gara-gara aku sibuk. Tetap cantik. Iya, aku tahu kok. Buru-buru nonton vlog. Iya, makasih. Nonton vlog Acu karena ada rumah, bukan rumah baru, ruangan baru, rumah Sultan. Keren aja. Keren aja. Sapa Umi. Hai Maretari, Maretratri. Gak tau namanya, susah. Aku lapar guys, aku lagi minta beli nasi Padang. Cepet sembuh ya kak, bukan saya yang sakit, dia yang sakit. Tadi aku ke PIM beli seragam nih, seragam anak santri. Follow back boleh. Iya, setiap yang live pasti pada minta follow back, boleh. Tenang, komen di feed terakhir aku. Wildan kenapa kak? Stres dia. Lu kenapa? Ini di RSJ kan ini ya? Amit-amit. Makanya makan terus rujak. Makan terus tuh Indomie. Canda. Anak Indi, mana suaranya anak Indi? Aku sebagai duta Indi kebagusan. Kesel ngeliat dia ngomong kayak gitu. Iya guys, ya kamu tuh aku baca. Strip anak Indi. Iya. Anak Indi tuh santuy gitu, gak mikirin masalah orang lain. Idi. Sakit juga sendirian di rumah sakit, gak apa-apa. Aku gak dianggap. Enggak, sebenernya Enggak, maksudnya gak peduli sama orang, masalah orang lain. Bang Posan, temen Acu. Abang Acu, abang banget lah pokoknya dah. Fallback ya Allah, Benjol Rijal. Lu tinggal komen. Tahu namanya Benjol Rijal, lucu deh, kamu kreatif. Aku suka nama-nama IG yang seperti itu. Gak ada alay di dunia ini, adanya kreatif. Hari ini aku pakai blush on baru, bagus gak? Bagus gak blush onnya? Pipi, merah-merah pipi. GWS AA Wildan, kata Vivindi. GWS? GWS ganteng Wildan sangat. Udah gak ada lipstik kok. Jadi aku boleh ketawa. Hai Rara Surabaya. Aku berisik ya? Mau tidur ya? Bong. Tidur mulu, kurang sakit. Omi gak tanya setan ngambek. Setan ngambek kan di bioskop nanti. Cis nikah yuk, jar kasih 6.14. Aku pikir-pikir dulu ya. Cie, ada siapa tuh? Kamu bisa lihat. Tadi aku tidur sendirian di sini. Halo? Terus orangnya juga sendiri. Bohong banget lu. Dokter juga. Aduh, bentar ya. Pakai apa aja udah cakep memang. Mana nih anak Indi suaranya nih? Anak Indi Rakri atau Indi Baren? Tapi dia tuh kayak gitu secara tidak sadar. Dia membawa buruk nama lingkungannya. Baca DM, gak pernah baca DM, jarang banget. Kalau mau komen aja di feed. Kenapa? Oh iya. Yaudah kalian beli deh buku Mbak tadi, siapa namanya? Octavian. Oh Reza kali ya. Beli deh bukunya, kasihan. So sweet banget. Eh kalian gak tahu aja sebelum ini kita ngapain. Timpuk-timpukan. Aku di tepok pakai bantal. Iya, mau ku matiin dia. Kayak di film Joker, mati gak. Ini hari ini terus diganti nih, sama Air Zamzam. Ya Allah. Capture deh bagian ini, capture tag IG kita, capture.
Makasih TKG kita. Eh BTW, ini loh yang hijab yang lagi booming dan viral itu, hijab anti air sini-sini, itu minum kamu ya. Aku udah membuktikan hijab ini itu anti air di vlog terbaru aku, ada di YouTube. Klarifikasi penampakan di rumah, udahlah jangan dibahas, karena aku udah bilang kalau mereka, makhluk-makhluk mereka itu gak suka dibahas berulang-ulang. Karena kalau kita membalas, berarti mereka ada di sekitar. Ada di sini. Ada di sekitar kita, guys. Oke, nah, jangan dibahas. Jangan dibahas sih, Mbak Poci itu, Om Poci itu. Emang pocong? Loh, menurut kalian itu bentuk apa? Kalau yang netizen lihat itu katanya Poci. Poci lu guys, pocong. Pocong, oh. Kata Kak Sarah. Aku kira kayak Kunti gitu. Nah, yang Wildan lihat, Tante Kunti, yang kalian lihat itu apa? Coba lihat di IG aku nanti ya. Tapi please, kalau udah lihat jangan dibahas lagi. Karena mereka paling senang kalau dibahas. Jangan kalau tiba-tiba dia begini guys lagi, dia nongol lagi kayak oh pansos enggak, dia nongol lagi, dia muncul lagi, gak tahu itu mukanya muka bumi ya. Coy, make up it sembarangan lo komen, barin aja. Bang Holden sakit apa? Sakit jiwa. Jiwanya terguncang, canda, lambung biasa sama kayak Acu. Sapa dong, hai Mbet, Teh Poci, Nay. Gewes, 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 gewes. Komen di feed aku yang terakhir, cepet. Tentang rumah baru, rumah sultan. Biar kita tuh tahu kalau mau dapat rumah sultan harus kerja, bukan nyinyir. Aku berisik gak sih? Jujur lu. Bener ya? Gewes Bang Wildan, ci, rame nih, rame nih, rame nih. Gewes Bang Wildan, komen gewes Bang Wildan sebanyak-banyaknya di feed aku atau di feed Wildan. Atau di feed Mbak Octavia tadi juga boleh dah, selalu udah mau komen di mana dah. Makasih ya semua dari sini sudah berpikir positif dan saling dukung dan support. Dan beli karya kita. Sapa aku, hai Maulani. Aku nanti mau makan goyang nasi padang, pakai sambal rendang. Sama orang Minang yang ikut bergoyang. Karena sapa aku, hai Naila. Kaki aku tadi luka. Soalnya jalannya sendirian, coba jalannya sama kamu pasti gak akan luka. Iya. Gak usah senyum-senyum lo. Ibel kemana, udah ketemu? Belum, aku dari kemarin aku galau banget. Ibel, terus aku nih aku punya dua kucing baru namanya Tata dan Tertib. Nah si Tata dan Tertib ini pas aku kasih makan itu beda banget rasanya kayak pas aku ngasih si Ibel. Jadi pas aku ngasih, kamu gak kayak Ibel. Sorry to say, kamu gak kayak Ibel, aku gak bisa kayak gini. Tapi aku termotivasi supaya si Tata dan Tertib jadi gendut kayak Ibel. Oh udah teleponnya. Alhamdulillah, udah kalian gak boleh lagi nih, berisik lagi nih. Tadi lagi telepon, jadi jangan berisik ya. 17 ribu orang menyaksikan saya di sini. Duduknya udah skui banget, lihat tuh. Kan gak kedengeran kalau kita komen, oh iya ya. Kenapa gak diingetin, ngapain aku suruh diem. Eh, aku punya bocoran nih. Coba deh, pegangin deh kamera belakang, aku punya bocoran. Nih, kalau kalian bilang aku tuh kaya raya, terus bajunya mahal, kalian salah besar guys. Karena, sebentar, baju aku gak ada kancingnya. Jadi aku pakein ini. Nah, terus di sebelah sini, nih ya, ada penitinya juga, tuh. Jadi kalian salah besar kalau bilang aku kaya raya dan bajunya bagus. Aku serba pakai peniti. Udah. Muka aku mana? Kaget. Ya gitu. Jadi aku mau ngasih tahu hari ini baju aku penuh dengan peniti karena baju aku robek. Nih lihat sampai bajunya aja begini tuh robek kayak abis berantem tuh. Ayo yang belum PO buku saya pamit jilid 2, ini hari terakhir sampai nanti malam mungkin atau sampai besok. Tinggal dicek IGS aku, kita membuktikan bahwa si tetangga sebelah yang tadi hashtag anak indie itu bahwa... Anak indie itu identik dengan ya? Anak-anak muda. Oh, jadi tadi dia bilang strip anak indie itu apa? Jackson. Yang dia bilang strip anak indie itu berarti apa? Ya mungkin dia merasa masih muda. Oh ya udah, kita buktikan kepada tetangga sebelah tadi anak ini bahwa buku Ria Ricis saya pamit jilid 2
mampu masuk bestseller lagi yang kedua kalinya. Makin panas. Tapi kan Indi kan terkenal sama anak-anak idealis kan, ngomongnya tentang negara, tentang inilah. Kalau anak-anak Indi itu ngomongnya tentang pemajuan negara. Tadi tentang ambil lahan. Itu bukan anak idealis berarti. Berarti salah Mbak Octavianya. Tuh, enggak. Anak Indi tuh gak pernah nyinyir, guys. Oh gitu lah, berarti tadi. Tapi tadi dia bilang berpendapat, bukan nyinyir. Iya tuh sama nyinyir kali. Oh, ya udah deh, berarti aku salah. Maaf ya kalau aku salah. Ya udah deh, kita buktikan kepada tetangga-tetangga di luar sana bahwa buku saya Pamit Jilid 2 mampu menduduki posisi terbaik. Dan alhamdulillah udah ribuan orang ikut PO. Jangan sampai ketinggalan. Posisi terbaik berapa? Enggak sebutin berapa. Posisi terbaik. Aku kemarin ngecek Gramedia yang sekarang yang update-nya saya Pamit buku paling laku se-Indonesia kedua. Makasih. Saya Pamit satu apa dua? Bukan, apa? Saya Pamit satu apa dua? Yang satu. Makasih. Aduh, makin panas. Jangan dibahas, nanti makin panas anak ini, kasihan. Buku ketiga kan waktu itu. Soalnya buku yang pertama kan udah sekarang buku Yaumi yang kedua. Iya, udah jangan dibahas, kasihan. Dua dan tiga. Udah jangan dibahas. Kenapa ada satu? Kenapa? Ngomong gak lu? Kan Umi. Apa? Cuma satu deh. Alah. Rame nih. Makasih semuanya yang udah ikut menyaksikan karya kita. Menyaksikan dan membaca dan masuk ke dalam dunia dalam cerita itu. Karena bagi aku yang udah baca dalam cerita. Karena bagi aku dia yang udah baca bukan cuma sekadar baca, tapi dia udah menjadi saksi perjalanan hidup orang-orang, siapa yang ada di tokoh di dalam itu. Dan bukan dulu kan. Jadi kok mau ngomong apa ya? Dan juga apa ya? Apa ya tadi ya? Bandung. Yaudah kalian yang penting doain aja lah supaya Bang Ulan cepat sehat lah. Udah itu doang dah. Aku bawa laptop kok, bawa laptop mau ngedit gak? Baru mau ngomong. Bercanda. Bang Ulan kenapa sih? Kita gak kenapa-napa, kita lagi ngetawain akun sebelah. Kasian. Tau tadi aku udah bantu promo, dia tutup aku. Udah bawa tutup aku, tutup komentar. Berpikirlah positif. Kita kalau ada yang nyenggol, kita ketawain. Kita mikirnya lucu-lucuan aja. Mungkin aneh lo bahasanya lo. Padahal kalau dia bisa nulis, dia bisa menjaga kata-katanya dan bertanggung jawab atas kata-katanya. Wih, the real penulis. Bang Radit juga ngomong gitu soalnya. Bang Radit, Najwa Shihab. Nonton ngomong gitu. Banana ya? Iya. Banana. Kenapa sih perempuan harus disuruh memilih? Bukankah kita bisa memilih keduanya? Pertanyaan itu sejak awal sudah menempatkan posisi perempuan seolah tak berdaya. Hafal kan aku? Tapi aku udah antisipasi kok kalau itu aku gak mau ngasih. Coba kamu mau nanya apa sama apa? Oh iya, bukan nasi padang apa nasi goreng. Nasi padang aja lah ya, gak usah milih ya. Gak penting makan sama siapa. Gak penting makan apa, yang penting sama siapa. Iya. Sama siapa? Siapa aja deh, sama Mbak Octavia. Balas dengan prestasi dan karya hebat. Oh iya, ada satu kalimat yang tadi Mbak Octavia bilang gini. Ya udah, kalau mau jadi konten, intinya ya, kalau mau jadi konten creator, bikin konten, terus dukung anak-anak membaca dan review buku-buku dari penulis. Ya, lah, masa aku jadi komentator doang? Tapi aku gak punya karya. Enggak, dia bukunya pengen di-review. Oh gitu. Tapi kalau aku sih dari kecil, dari dulu, aku bukan tipe orang yang cukup mengomentari karya orang atau punya orang. Tapi aku pengennya menciptakan hal yang dikomentari orang. Karena jadi trendsetter itu lebih baik daripada jadi pengikut. Tapi kalau review buku, di-review sama orang lain itu jadinya kayak spoiler. Iya, setuju. Karena buku tuh kayak keramat gitu. Keramat jati? Keramat aku. Umi prank timnya dong. Kalian gak kasihan sama aku? Hah? Kalian gak kasihan sama aku? Hai, wahai kalian semua, rakyat-rakyat IG ku. Hah? Dengan mudahnya kalian suruh tim Ricis prank aku? Hah? Umi prank tim Ricis dong. Oh, kebalik. Ya, kalian gak lihat dia lagi sakit? Dengan mudahnya kalian suruh aku prank tim Ricis?
Boleh, nanti aku lakukan itu ya. Ini gara-gara ini guys, di prank text. Di, tuh kan, kamu mancing gue dibully dah. Sebel banget. Eh jujur, kemarin bapak enggak. Kemarin aku maunya, iya. Kemarin aku prank text kamu gal, galau bapak enggak? Ya enggak tahu. Du. Mas cuma di prank doang. Tuh kan suka mancing. Nanti aku rakun wheelchair nih bermunculan nih. Bercanda. Iya. Tahu aku pengen makan apa? Gantian dong Wildan ngeprank Ricis. Kasihan lo sama gue. Tahu aku enggak pernah ngeprank orang lo. Pernah. Enggak, yang sepatu Versace. Oh iya, sama yang ini kesurupan. Oh iya, tapi waduh, it's been a long time. Aku yang dulu di tim Ricis kayak gimana? Sedih kali. Tuh kan, mulai nih. Enggak sedih kali kan karena si itu. Siapa? Dulu aku rambutnya gondrong, gak rapi. Tapi aku mampu merubah dia menjadi orang yang sangat amat-amat rapi. Kak ke Jambi dong, udah pernah. Aku udah hampir semua kota di Indonesia sudah aku datangi. Kan aku kan orang Indonesia. Belum. Iya. Gak baik berdua, iya karena gak baik makanya aku live. Sambil nunggu suster, sambil nunggu tim Ricis, makanya aku live. Nanti setelah aku selesai live, nanti aku keluar karena aku mau rekaman. Nanti Bang Wildan suster yang jagain. Suster cantik. Iya. Ini tadi rambut setengah itu kan? Apa? Rambut setengah itu kan? Mana ada orang yang di rumah sakit Islam? Oh gitu. Datang Malaysia kak, senangnya saya nih. Nak berkunjung ke Malaysia? Bosan aku dengan penat dan hanya. Muka gede banget. Aduh. Kalian 16.000 orang nemenin kita di rumah sakit loh. Jadi kita gak berdua, ingat itu. Siapa yang udah pesan buku saya pamit? Kan mereka rekaman. Oh langsung sana. Malam ya, bisa rekaman ya. Aku mau tanya siapa yang udah PO buku saya pamit jilid 2 sebelum kehabisan jadi saksi hidupku. Ntar rumahnya ada terbukanya juga gak sih? Hah? Saya pamit ada terbukanya juga. Seharusnya, tapi kita lagi lihat jadwal. Kalian tahu guys, semakin akhir tahun semakin padat jadwal saya. Ini loh hijab yang booming itu yang anti air. Kalau kalian nggak beli parah kali. Kalian tinggal dua ya, itu nggak apa. Regis baik Kaira, anti air. Kalau mau lihat di vlognya ada. Oh ini masih ada gak? Cepat pesan buku saya pamit sekarang, cek IGS aku, tinggal swipe apa aja karena. Oh Sanjay komen. Dia bilang apa? Di live. Cai, hai. Sanjay ngomong apa? Ini ada yang Cai. Ayo kita berfoto-foto ria lagi. Hah, suaranya enggak ada. Coba kamu nonton lo, katanya suaranya enggak ada. Enggak ada. Ada. Apa jadi dia dulu? Kamu kalau nonton live, diklik. Atasnya itu diklik. Yaudah deh, kalau gitu aku mau makan dulu. Jangan lupa yang udah order buku saya pamit PO di screen cap ya. Langsung kirim ke Acu dan Ricis by Kaira dan nonton YouTube kita. Ada video baru, kamar baru rumah Sultan. Ayo nih, yang suka nyinyir, nonton boleh. Oke? Okay? Udah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komen GWS Wildan cepat sembuh dan Ricis semakin cantik. Yang banyak komennya, I love you.